Hai umatku, ternyata ini orang hanya sekedar mengaku-ngaku sebagian itu. Mengaku diri jadi umat Nabi. Syafaatul Usma, Syafaatul Kubra itu akan diberikan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu semua manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Di padang mahsyar semua makhluk, semua manusia berkumpul, baik itu yang beriman ataupun yang tidak beriman. Berkumpul semua di padang mahsyar selama 50,000 tahun. Yang satu hari di padang mahsyar itu sama 1,000 tahun di dunia. Itu perbandingannya. Sehari di akhirat, sehari di padang mahsyar itu sama dengan 1,000 tahun di dunia. 50,000 tahun orang berkumpul di padang mahsyar. Tentu ini sangat lama masa jangka waktunya. Di padang mahsyar semua dalam keadaan telanjang bulat melalung selaku ini. Selama 50,000 tahun tanpa diberikan makan dan minum, haus, dahaga, lapar, bedak, dalam keadaan sangat panas luar biasa. Sampai-sampai ada sebagian orang-orang musyrik, orang-orang kafir, mereka meminta kepada Allah supaya dikeluarkan dari padang mahsyar. Lebih baik mereka dimasukkan ke dalam neraka daripada berdiam di padang mahsyar, karena sangat luar biasa sakitnya, menderita di padang mahsyar itu. Mereka beranggapan bahwa padang mahsyar jauh lebih sakit daripada di neraka. Salah anggapan mereka, orang-orang yang kafir. Itulah gambaran sebagian di padang mahsyar. Manusia di waktu itu mereka berbondong-bondong mencari syafaat, mencari bantuan. Mereka manusia berbondong-bondong mencari syafaat bantuan ke Nabi Adam. Nabi Adam tidak sanggup memberikan syafaat. Mereka berbondong ke Nabi Nuh. Nabi Nuh pun juga tidak sanggup memberikan syafaat. Mereka berbondong-bondong itu manusia di padang mahsyar menuju Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun dia tidak sanggup memberikan syafaat. Ke Nabi Musa pun juga tidak sanggup memberikan syafaat. Ke Nabi Isa mereka manusia berbondong-bondong untuk mendapatkan syafaat, supaya memohon kepada Allah agar berakhir pada padang mahsyar yang sangat luar biasa sakit menderitanya itu. Tapi apa kata Nabi Isa? Nabi Isa berkata, coba cari menuju kalian pimpinan segala Nabi Rasul, makhluk yang paling mulia. Itulah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbondong-bondonglah ini manusia menuju Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka minta syafaat dari Nabi. Nabi pun bersujud bersimpuh. Di waktu sujudnya beliau disuruh bangun. Disuruh bangun oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, bangun dari sujudmu. Apa yang engkau minta mintalah. Apa yang engkau minta mintalah wahai Muhammad. Nabi Muhammad pun berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar beliau diberikan kesempatan untuk mensyafaat manusia di padang mahsyar itu. Dengan izin Allah, begitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seketika itu langsung berubah suasana, berubah keadaan di padang mahsyar yang dari sebelumnya yang sangat tidak nyaman, yang sangat tidak mengenakan, drastis langsung berubah dari keadaan sebelumnya. Di padang mahsyar setelah berdoanya Nabi meminta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan syafaat kepada manusia di padang mahsyar, langsung drastis berubah keadaan padang mahsyar yang dari sebelum Nabi berdoa. Setelah Nabi berdoa, dan luar biasa
perubahannya nih. Nah ini syafaat kubra, syafaat uzma, semua manusia merasakan di waktu itu. Yang musyrik, yang kafir, yang beriman, semua manusia merasakan ya betapa besar perubahan di padang mahsyar itu. Apa sebabnya Nabi diberikan mensyafaat kepada seluruh manusia ya, baik yang beriman ataupun yang tidak beriman. Nah ini tujuannya bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan, akan memamerkan kepada orang-orang yang kafir, orang-orang yang musyrik, orang-orang yang beriman bahwa inilah makhluk termulia, pimpinan segala nabi rasul yang tidak kalian ikuti di dunia. Inilah orangnya, nabi yang sangat mulia. Seketika itu pun orang-orang kafir merasa menyesal, menangis mereka itu, menyesal mereka itu. Kenapa selama di dunia tidak percaya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Di waktu itu juga baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan kesempatan untuk mensyafaat umatnya. Ini yang dinamakan dengan nama syafaatul khos, syafaat yang khusus diberikan Nabi kepada umatnya setiap ini. Dan kita berharap semoga syafaatul khos yang diberikan Nabi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita semua ini dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Di waktu itu semua orang bisa melihat Nabi, yang kafir, yang beriman, semua bisa melihat Nabi, karena Nabi adalah cahaya, benderang di padang mahsyar, semua bisa melihat Nabi. Tapi tidak semua manusia yang berada di padang mahsyar itu bisa mendatangi Nabi Muhammad, tidak bisa. Hanya umat Nabi itu yang bisa mendatangi umat Nabi besar, yang bisa mendatangi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun memanggil umatnya, wahai umatku di mana kalian? Dicari umatnya dengan kekuasaan Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat menjangkau semua umatnya di seluruh kumpul. Kemudian diajak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan umat Nabi yang mendapatkan syafaat khos ini, yang mengikuti Nabi menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Begitu berjalan Nabi dengan umatnya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, menjauh perjalanan Nabi, tiba-tiba di tengah perjalanan Nabi beliau mendengar ada suara yang memanggil-manggil dari umatnya, ya Rasulullah, kami ini umatmu, kenapa engkau tinggalkan kami ini umatmu ya Rasulullah? Rasulullah yang mendengar suara itu berbalik, Rasulullah mencari di mana suara yang manggil itu, dicari-cari, ketemulah suara itu, wahai Rasulullah, kami ini umatmu ya Rasulullah. Rasulullah pun berkata, saya tidak melihatmu, saya tidak melihatmu, di mana kalian? Apa benar kalian ini umatku ya Rasulullah? Sewaktu dunia kami pergi mengaji, kami beribadah ya Rasulullah, tapi kenapa kalian, tapi kenapa saya tidak melihatmu wahai umatku? Ternyata ini orang hanya sekedar mengaku-ngaku sebagian itu, mengaku diri jadi umat Nabi, tetapi ini orang hanya sekedar mengaku-mengaku sehingga tidak bisa dilihat oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditinggallah oleh beliau, kembali beliau meneruskan perjalanan dengan umatnya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, semoga kita semua mendapatkan syafaatul khos ini, mendapatkan syafaat yang khusus dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.